Setelah lebih kurang satu jam berorasi di depan gedung wakil rakyat, akhirnya perwakilan aksi diterima oleh pimpinan DPRD Pati. Dalam kesempatan tersebut, juga hadir perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Kapolres Pati AKBP Urinartanti Isti Widayati, serta Dandim 0718 Letkol Arif Darmawan. Para petani mengaku, setiap tahunnya kerugian yang diderita petani terdampak di 38 desa dari 5 kecamatan sepanjang daerah aliran Sungai Silunggonggo atau Juwana mencapai 800 miliar rupiah. Dengan rincian, jika per desa terdapat 75 hektar terdampak, maka didapati 2.850 hektar sawah dengan kerugian mencapai 85,5 miliar rupiah. Di Pati, bahkan sampai Kudus juga itu, sampai Kudus. Nah, saya selaku ketika bagian dari panjenengan kemudian saya duduk di DPRD ini, saya juga sudah komunikasi baik dengan PU dalam hal ini, bahkan dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga kami sering. Bahkan kami bersama-sama PU itu sudah pernah ke Balai Besar ke BBS Semarang itu menyampaikan apa yang terjadi di Pati ini, kemudian kapan dianggarkan. Kemudian ke PU, ke Kementerian PU juga pernah bersama dengan Komisi C. Ada dari PU juga Pak ya, setiap tahun. Kemudian ke DPR RI Komisi 5 juga sudah. Tapi ini adalah menurut saya menjadi kewenangan pusat yang mana tidak bisa ditangani oleh kabupaten. Kalau bisa ditangani kabupaten, paling tidak kami-kami yang ada di DPRD ini menyampaikan kepada Pak Bupati untuk mengusulkan menanganilah, paling tidak itu menangani bagaimana bagaimana menangani sementara itu. Nah, kami tidak mempunyai kewenangan karena terbentur dengan aturan. Belum lagi kerugian bagi tanaman non-padi maupun pemukiman warga. Bagi para petani, normalisasi bukan hanya menjadi wacana, melainkan sebuah kebutuhan wajib setiap tahunnya. Ali Badrudin, Ketua DPRD Pati mengaku telah menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah pusat, mengingat kewenangan normalisasi ada di tangan pemerintah pusat. Tim Liputan, Cahaya TV.